kasihan. Aduh, obat nyamuk Wulan. Iya, Wulan jadi obat nyamuk. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Perjalanan cinta Rizky Bilar dan Lesti memang sangat menarik untuk diikuti dan dibahas, apalagi keusilan Bang Bi yang selalu usil pada kekasihnya itu. Ya, bagaimana tidak? Di hari ini dia mengisyaratkan sesuatu saat beradegan di drama musikal. Dia yang usil membuka handphonenya dan mengunggah di feed Instagram foto dirinya. Dan yang sangat menarik adalah ketika dia memberikan caption calon mantu idaman mama kamu. Ya siapa lagi? Mamanya Lesti tentunya, Mama Ready. Namun bukan itu yang akan kita bicarakan, tapi keusilan dan perlakuan Lesti yang membalas perlakuan Bang Bi beberapa minggu lalu. Yakni ketika Rizky Bilar mengatakan dalam unggahan di feed Instagram Lesti. Lesti tampak begitu manis dan menggoda yang diunggah dalam feed Instagramnya. Bilar pun memberikan komentar yang mencuri perhatian dan sedikit membuat pusing para netter. Karena kenapa dia mengunggah siluet? Gelis maksudnya guys ya. Ya, ternyata di hari ini yang namanya Dedek juga gak terima dan kasih juga kata-kata yang hampir sama pada unggahan Bang Bi tadi. Apa sih kata si Dedek itu? Pesa. Kasep katanya guys. Jadi hal itu menunjukkan bahwa ganteng. Kemarin Bang Bi bilang si Dedek ini manis. Dan Lesti Kejora sekarang mengatakan bahwa Rizky Bilar kasep, tampan, mempesona. Itulah perlakuan dari Dedek Lesti yang merasa tidak terima diperlakukan, dipuji oleh kekasihnya. Dia balas malah mempujinya, memuji sang kekasih. Artinya mereka memang selalu kompak, memberikan clue-clue, selalu memberikan dan menawarkan keromantisan tersendiri yang kadang itulah menyentuh hati kita semua. Tentu hal itu menjadi multivitamin bagi kita ketika remembering perlakuan yang sama yang dilakukan oleh Rizky Bilar ternyata diulang dan dibalas oleh Lesti Kejora dengan perlakuan yang sama. Artinya satu-satu guys, dan ini adalah tipe sesuai yang diinginkan oleh Rizky Bilar tentunya. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jadi jangan lupa bagi kalian untuk komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.